Oke, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin mereview satu switch sepeda motor. Ini merupakan switch Shin lah. Cuman ada keunggulannya, yaitu switch ini bisa hazard. Jadi ini sen kiri, ketika kita langsung ke sen kanan, ini otomatis dia akan multi hazard. Terus kita matikan, ini mati. Bisa sendiri ke kiri, mati langsung, atau ke kanan, ya langsung. Saya beli soket ini, itu juga beli kabelnya. Kenapa kok harus beli kabelnya ini? Karena kalau kalian pakai soket yang motif hazard seperti ini, itu kabel bawaannya, kalau kalian tidak belikan soket seperti ini, kalian harus rubah. Jadi kabel bawaannya yang dari kiri itu harus masuk ke tengah, yang dari tengah itu harus masuk ke kiri. Jadi misalnya kalian nggak beli kabel ini, ya mau nggak mau kabel yang bawaannya sepeda motor harus kalian putus terus sambung kembali agar sesuai dengan jalurnya. Jadi ini tinggal langsung dipasang saja seperti ini. Nah, ini otomatis sudah mengunci. Nah, ini kalau bawaannya sepeda motor nanti kita bisa langsung colok aja. Jadi dia yang dari sini dia akan masuk ke tengah, yang dari sini dia galur yang ini. Jadi kalau bisa beli satu kabelnya ini juga ya, biar tinggal plug and play. Oke, langsung saja kita coba pasang di sepeda. Oke, ini tampilan soket orinya dari Vario ya. Nah, jadi kalau kita kalian lihat itu ada tulisannya red. Ini cara bukanya kita congkel aja pelan-pelan dari ujung sini sama ujung sini, cuman hati-hati ya. Pokoknya kalau kita nggak hati-hati ya, nih kayak saya ada boncel-boncel sedikit sih. Nah tuh, nah, cuman nggak terlalu kelihatan banget. Nah, kita bersihkan ini. Ini langsung kita lepas aja, nanti kita langsung sambung dengan kabel yang nih, soketnya ini. Oke, lanjut. Oke, ini udah terpasang. Nah, ini yang seperti yang kalian bisa lihat. Nah, ini jalur tengah ini pasangnya ke jalur kiri. Jadi ketika kita sen kiri, kita klik langsung ke kanan, ya set. Cuman ini matikannya, ini cuman ke kanan. Kenapa dia berhenti? Karena lampu sen saya yang belakang ternyata dia mati. Makanya sen depannya dia nggak bisa berkedip. Jadi kalau misalnya salah satu sennya kalian mati, tandanya sen ini akan diam, dia nggak berkedip. Oke, tinggal langsung kita pasang saja. Ya, hasil. Oke. Semoga video ini membantu bagi kalian yang ingin membeli soket seperti ini bisa kalian dapatkan di toko-toko online. Cek juga di toko online saya, misal kalian butuh sesuatu yang kiranya benar-benar membutuhkan, karena banyak sekali lampu-lampu sepeda pun saya juga jual di toko saya. Oke, ini kita sudah pasang rapi.